Kuba TV, saluran kajian dan murotal Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa khalilina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala kembali mengizinkan kita untuk melanjutkan pengajian kita di tempat yang mulia ini, di mana kita mengkaji kitab Mujmal Usuli Ahli Sunnati wal Jamaah fil Aqidah, ringkasan prinsip-prinsip dasar Ahlu Sunnah wal Jamaah di dalam masalah aqidah. Satu kitab yang ditulis oleh Al-Syeikh Nasir bin Abdul Karim Al-Aqal Hafizahullah Ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bicarakan tentang beberapa rukun iman, di antaranya iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab. Selanjutnya penulis di sini berkata, qala al-muallifu hafizahullah, al-imanu bi anbiya'illahi wa rusulihi salawatullahi wa salamuhu alaihim. Wajib kita beriman kepada nabi-nabi dan rasul-rasul. Wa annahum afdalu mimman siwahum minal bashar. Dan kita imani bahwasanya mereka lebih afdal, lebih mulia daripada manusia-manusia biasa. Wa man za'ama ghaira dhalika faqad kafar. Barang siapa yang meyakini selain daripada ini, maka dia bisa kafir. Di sini Al-Syeikh mengatakan wajibnya kita beriman kepada para nabi dan para rasul. Para ulama berbeda pendapat tentang apa perbedaan antara nabi dan rasul. Namun pendapat yang dikuatkan oleh Al-Syeikh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan, beliau mengatakan kalau nabi itu adalah seseorang yang Allah Subhanahu wa taala utus untuk melanjutkan syariat dari rasul sebelumnya. Adapun rasul, seseorang yang Allah Subhanahu wa taala utus untuk membawa syariat baru. Jadi kalau rasul itu dia datang membawa syariat baru, berbeda dengan syariat yang dibawa oleh rasul sebelumnya. Ya, contoh Nabi Musa alaihissalam membawa syariat baru. Datang Nabi Isa, Nabi Isa datang membawa syariat baru berbeda dengan syariatnya Nabi Musa alaihissalam. Datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau juga membawa syariat baru berbeda dengan syariat Nabi Musa, berbeda dengan syariat Nabi Isa. Ini namanya rasul. Ya. Adapun nabi, maka dia datang untuk melanjutkan syariat dari rasul tersebut. Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang Nabi Musa alaihissalam, kami turunkan kepada Nabi Musa, kata Allah, kitab Taurat. Nabi Musa kita sepakat beliau rasul. Selanjutnya Allah katakan, yahkumu bihan nabiyyuna alladhina aslamu. Kitab Taurat itu dijadikan sebagai hukum oleh nabi-nabi setelahnya. Ya. Jadi setelah Nabi Musa meninggal dunia, sebelum datangnya Nabi Isa, ada nabi-nabi yang lain. Dan nabi ini tugasnya melanjutkan syariat Nabi Musa alaihissalam. Jadi itu perbedaan antara nabi dan rasul. Ya. Kemudian, berapa jumlah mereka? Sebagian ulama mengatakan adapun nabi jumlahnya berapa? 100? Nah, 124.000. Rasul? Nah, ada 313 riwayatnya, ada juga yang mengatakan 315. Tapi wallahu a'lam,
semua riwayat tentang penentuan jumlah Nabi dan Rasul semuanya tidak ada yang sahih. Ya. Bahkan ada satu riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Hibban dari Abu Dzar Al-Ghifari. Riwayat tersebut bahkan dikatakan oleh Al-Imam Ibn Al-Jawzi maudhu', palsu. Ya. Abu Dzar bertanya kepada Nabi SAW, berapa jumlah para Nabi? Maka Nabi SAW mengatakan, mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfan, 124,000. Wa kam ar-rusulu minhum, berapa rasul dari nabi-nabi tersebut? Jadi kalau nabi 124,000, nah berapa jumlah rasulnya? Maka Nabi SAW mengatakan, 313, yaitu 313. Riwayat ini dikatakan maudhu', palsu. Ada juga riwayat-riwayat yang lain dikatakan oleh para ulama dhaifun jiddan, lemah sekali. Ala kulli hal, wallahu a'lam, tidak ada riwayat yang sahih yang menyebutkan tentang jumlah tertentu dari Nabi dan Rasul. Sehingga pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah, juga ini yang dikuatkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, dipegang oleh Al-Lajnah Ad-Daimah, kumpulan para ulama di Saudi Arabia, diikuti oleh Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Al-Jibrin, Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin. Mereka mengatakan tidak ada yang mengetahui jumlah para Nabi dan Rasul. Apalagi Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Fatir, wa im min ummatin illa khala fiha nadhir, tidak ada satu umat pun kecuali ada pemberi peringatan di umat tersebut. Ya, tidak ada satu umat pun kecuali ada nabi yang diutus di sana, ada rasul yang diutus di sana. Oleh karena itu sekali lagi, tidak ada yang mengetahui jumlah pastinya para nabi dan rasul menurut pendapat yang kuat. Taib, wa annahum afdalu mimman siwahum minal bashar, mereka manusia biasa, akan tetapi ada keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka sehingga posisi mereka lebih tinggi daripada manusia biasa. Ya. Sebagaimana jawaban para rasul ketika mereka dibantah oleh umat mereka, Allah sebutkan dalam surah Ibrahim. Kata umat mereka, qalu in antum illa basharum mithluna, kalian itu hanyalah manusia biasa seperti kami, kata umat-umat terdahulu. Maka pada ayat selanjutnya Allah katakan, menceritakan ucapan para rasul, qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basharum mithlukum walakinallaha yamunnu ala man yasha'u min ibadihi. Para rasul tersebut berkata, betul kami ini adalah manusia biasa seperti kalian, akan tetapi Allah memberikan kenikmatan karunia yang lebih kepada siapa yang ia kehendaki dari hamba-hambanya. Maka para rasul itu tetap manusia. Sehingga tidak boleh kita berikan kepada mereka hak di antara hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Semulia apapun Nabi alaihi salatu wasallam, beliau tidak berhak untuk diibadahi. Semulia apapun beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak berhak untuk kita berdoa kepada beliau. Ya. Oleh karena itu diingatkan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala dalam kitab Minhaj Al-Firqatin Najiyah tentang beberapa ucapan salawat yang di dalamnya terdapat unsur kesyirikan, dan itu laris manis di tengah sebagian kaum muslimin. Di antara salawat tersebut ada yang berbunyi, Allahumma salli ala Muhammadin hatta taj'ala minhu al-ahadiyyah al-qayyumiyah. Ya Allah, bersalawatlah kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Engkau berikan kepadanya sifat ahad. Subhanallah, sifat ahad, sifat Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah Subhanahu wa taala, Dia yang Maha Esa. Dalam selawat tersebut dikatakan, wahai Allah, bersalawatlah kepada nabi kami sampai Engkau jadikan Dia Maha Esa. Kemudian al-qayyumiyah, sifat qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-qayyum adalah nama Allah yang paling besar dan juga mengandung sifat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Dikatakan dalam salawat itu, berikanlah sifat ahad, sifat qayyum kepada Nabi SAW. Ini salawat laris manis, akan tapi di dalamnya ada unsur kesyirikan. Jadi para Nabi dan Rasul, mereka betul manusia istimewa, tetapi mereka tetaplah manusia. وَمَنْ زَعَمَ غَيْرَ ذَلِكَ فَقَدْ كَفَرْ, siapa yang meyakini selain daripada itu, maka dia bisa kafir, kata Syekh. وَمَا صَحَّ فِيهِ الدَّلِيلُ بِعَيْنِهِ مِنْهُمْ wajib al-iman bihi muayyanan, dan dalil-dalil yang sahih yang menjelaskan tentang
individu-individu para nabi, maka kita wajib imani. Ya, ada 25 nama-nama nabi yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya, ada 25 nama-nama nabi yang disebutkan di dalam Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Nah, nama-nama nabi yang disebutkan tersebut kita imani. Adapun yang kita tidak tahu namanya, maka tetap kita imani secara global bahwasanya mereka adalah nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa yajibul imanu bisairihim ijmalan. Adapun yang tidak kita ketahui namanya, maka kita wajib imani secara global. Wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam afdaluhum. Wajib kita imani Nabi Muhammad yang paling afdal dari semua mereka. Ya, kata Nabi alaihi salatu wasallam, ana sayyid waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr. Aku adalah sayyid ketuanya seluruh anak manusia nanti pada hari kiamat. Ya, maka dari sini para ulama mengambil kesimpulan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam adalah nabi yang paling afdal. Dan banyak keistimewaan beliau yang Allah tidak berikan kepada nabi-nabi yang lain. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Ada 6 perkara yang Allah berikan kepadaku tidak Allah berikan kepada nabi selainku. Ada 6 perkara. Yang pertama, "U'titu jawami'al kalim." Aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu adalah ucapan yang sedikit tetapi mengandung makna yang padat. Itu jawami'ul kalim. Ya. Contoh jemaah sekalian, sabda Nabi alaihi salatu wasalam, la darar wa la dirar. Ya, singkat sekali, la darar wa la dirar. Tapi dikatakan oleh para ulama bahwasanya hadis yang singkat ini kalau kita ingin jabarkan bisa menjadi 1 jilid atau 2 jilid kitab. Ya. Sekarang kita berbicara panjang lebar tetapi intinya hanya sedikit saja. Bicara panjang lebar dari 1 jam atau 2 jam kita berbicara, intinya hanya sedikit. Kalau Nabi alaihi salatu wasalam, beliau diberikan ucapan yang singkat, maknanya padat. Ya, faya subhanallah. Salah seorang ustaz kita menulis satu buku yang sangat bagus, judulnya Nasihat. Yaitu al-ustaz Farid Qasim Anuz, hafizahullahu ta'ala. Ya. Beliau menulis kitab tersebut tebalnya sekitar seperti ini ya tebalnya. Beliau menulis kitab itu berangkat dari hadis Nabi alaihi salatu wasallam, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Lahirlah kitab ini, subhanallah. Sangat indah sekali kitabnya, ditulis oleh Ustadzun Al-Fadil Al-Ustaz Farid Qasim Anuz hafizahullahu taala. Intinya ini keistimewaan Nabi yang pertama, u'titu jawami'al kalim. Kemudian yang kedua, wa nusirtu birru'bi. Aku ditolong oleh Allah, yarhamukallah. Aku ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan meletakkan rasa takut di dalam hati musuh. Dalam hadis yang lain, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam peperangan dengan cara Allah meletakkan rasa takut di dalam hati musuh, yaitu dengan ukuran 1 bulan perjalanan. Ya. Jadi musuh mendengarkan kabar Muhammad dan pasukannya akan menyerang kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam masih 1 bulan lagi beliau akan datang, musuh sudah ketakutan. Ya, musuh sudah ketakutan. Dan ingat, rasa takut merupakan salah satu sebab kekalahan. Ada orang yang sangat cerdas sekali di sekolahnya. Akan tetapi ketika dia masuk di sekolah yang baru, kemudian di sana dia melihat persaingan yang luar biasa, muncul rasa takut di dalam hatinya, akhirnya dia pun gagal. Sebenarnya dia anak yang cerdas, tetapi kenapa kok nilainya jatuh? Ada rasa takut dalam hatinya, rasa takut terhadap persaingan. Para ulama mengatakan rasa takut adalah sebab kekalahan. Ya, sering kita sampaikan, sehebat apapun antum menghafal jurus kungfu, kalau antum ketakutan ujung-ujungnya saling jambak. Ya, ujung-ujungnya paling saling jambak rambut. Ya. Kalau seandainya kita sedang ketakutan, terpojok, lupa sama jurus kungfu yang sudah kita hafalkan. Lupa. Jadi ini, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara Allah meletakkan rasa takut tersebut dalam hati musuh dengan jarak 1 bulan perjalanan. Dan subhanallah, rasa takut tersebut Allah pindahkan sekarang ke dalam hati umat Islam.
sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud. Ya, kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Wa la yanzi'anna Allahu al-mahabata min qulubi aduwwikum." Allah Subhanahu wa taala sudah mencabut rasa takut dari musuh, dari hati musuh kalian. Allah pindahkan ke dalam hati kita. Oleh karena itu kita lihat umat Islam di sana sini pada zaman ini dibantai, ya. Padahal umat Islam mayoritas. Dahulu subhanallah, pada perang Badar umat Islam menang 300-an melawan 1000 orang. Pada perang Uhud menang 1000 melawan 3000 orang. Pada perang-perang yang lain juga menang. Bagaimana mereka tidak takut ketika Khalid ibn al-Walid masuk ke dalam Islam, kemudian disuruh menjadi pemimpin oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian nama Khalid ini begitu tersohor, begitu terkenal, ya, karena dia tidak pernah kalah di dalam peperangan, baik ketika dia masih kafir ataupun setelah masuk Islam. Akhirnya ada seseorang dari kalangan non-muslim bertanya kepada Khalid ibn al-Walid, "Kenapa kalian umat Islam ini begitu jago, begitu hebat dalam peperangan?" Apa kata Khalid ibn al-Walid? "Nahnu qawmun nuhibbul mauta kama tuhibbun al-hayah." Karena kami adalah suatu kaum, kami lebih mencintai kematian daripada kehidupan. Ya, kami mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Pertanyaannya, masih ada tidak prinsip ini pada hati kita sekarang? Kayaknya sudah tidak ada. Kita lebih cinta hidup daripada mati. Ini yang membuat kita takut. Ya, dahulu sebelum dia menikah, wanitanya luar biasa, semua ditantang. Setelah dia menikah, macam-macam dipikir. Nanti kalau saya meninggal, istri saya janda, anak saya yatim. Ya, sekarang semuanya tentang dunia. Dahulu sahabat mengatakan, "Kami adalah suatu kaum, kami mencintai mati sebagaimana kalian mencintai hidup." Orang kalau dia sudah tidak takut mati, semua dikerjakan sudah. Jadi ini, wa nusirtu birru'bi masirata syahrid. Kemudian yang ketiga, wa uhillat liyal ghanaim. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan harta rampasan perang untukku. Adapun nabi-nabi yang lain, kalau mereka berperang, harta rampasan perang tidak boleh dibagi-bagikan. Ya, harta rampasan perang mereka kumpulkan, kemudian nanti akan datang api dari langit mengambil harta rampasan perang itu. Ini nabi-nabi sebelumnya. Ya, pernah disebutkan dalam hadis yang sahih, dahulu ada seorang nabi, dia berperang bersama kaumnya. Selesai peperangan, maka dikumpulkan harta rampasan perang. Ya. Ditunggu api turun dari langit, tidak turun-turun apinya. Kata nabinya, ada yang tidak beres ini. Akhirnya dicek pasukannya. Ternyata ada pasukannya yang menyembunyikan emas sebesar kepala kerbau. Orang dulu kaya-kaya. Sekarang ada orang nemuin emas sebesar ini saja ribut. Emas sebesar kepala kerbau disembunyikan. Sehingga tidak mau turun apinya. Diambil emas tersebut, diletakkan di harta rampasan perang, barulah apinya turun mengambil harta rampasan perang tersebut. Adapun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihalalkan bagi mereka harta rampasan perang. Ini keistimewaan luar biasa. Kemudian yang keempat, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan bagiku bumi sebagai masjid, artinya tempat salat dan juga sebagai alat suci. Ya, kalau tidak ada air boleh kita menggunakan debu, tayammum. Ya. Kemudian yang kelima, wa bu'ithtu ilal khalqi kaffatan, aku diutus kepada seluruh makhluk. Ya. Aku diutus kepada seluruh makhluk. Makhluk di sini bukan hanya manusia. Abdullah bin Abbas mengatakan ats-tsaqalain al-jinni wal ins, baik dari kalangan jin maupun manusia. Nabi alaihi salatu wasallam adalah rasul kepada jin dan manusia. Kemudian yang terakhir, wa khutima biyan nabiyyun, kenabian ditutup olehku. Tidak ada lagi nabi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak lagi keistimewaan beliau yang lain. Ada satu keistimewaan yang sangat luar biasa. Ya. Kalau ini keistimewaan nabi lebih banyak kepada beliau. Ada keistimewaan beliau yang berkaitan dengan umat beliau. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ama tardawna an takuna rub'a ahli al-jannah?" Mau tidak kalian wahai para sahabatku, kalian menjadi seperempat penghuni surga? Dari semua manusia yang ada, dari kalangan manusia pertama sampai manusia terakhir, dari kalangan jin yang pertama sampai jin yang terakhir, kalian adalah seperempat penduduk surga. Mau tidak kalian? Para sahabat mengatakan, "Mau wahai Rasul alaihi salatu wasallam." Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ama tardawna an takuna thulutsa ahli al-jannah?" Bagaimana kalau sepertiganya
Mau tidak? Mau wahai Rasul alaihi salatu wasalam. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Ama tardawna an takuna nisfa ahli al-jannah?" Bagaimana kalau setengahnya? Subhanallah. Ternyata surga itu setengah penduduknya dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun setengah sisanya diperbutkan oleh umat-umat yang lain. Luar biasa. Ya, misalnya ini surga misalnya. Setengahnya itu untuk umat Nabi alaihi salatu wasalam. Setengah sisanya diperbutkan oleh umat Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, semuanya memperbutkan yang setengah sisanya itu. Setengahnya sudah dikapling oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Sudah dibooking oleh Nabi alaihi salatu wasalam untuk umat beliau. Keistimewaan yang luar biasa. Ya. Jadi Syekh di sini mengatakan wajib kita imani bahwasanya yang paling mulia adalah Nabi alaihi salatu wasalam. Wa akhiruhum, dan beliau yang terakhir. Wa anna Allah arsalahu linnasi jami'an, dan bahwasanya Allah mengutus beliau kepada seluruh manusia. Kemudian al-imanu binqita'il wahyi ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wajib kita imani bahwasanya wahyu telah terputus setelah Nabi alaihi salatu wasallam meninggal dunia. Dan itu yang membuat salah seorang wanita menangis di zaman Nabi alaihi salatu wasallam. Saya lupa nama beliau. Siapa yang ingat? Ada salah seorang wanita dikunjungi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala an setelah Nabi alaihi salatu wasallam meninggal dunia. Sesampai di rumah wanita tersebut, maka dia pun menangis, wanita itu menangis. Kata Abu Bakar dan Umar, "Kenapa engkau menangis? Nabi alaihi salatu wasalam telah dijanjikan tempat yang tertinggi di dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala." Wanita itu mengatakan, "Aku menangis ya, bukan karena Nabi alaihi salatu wasalam meninggal dunia, kemudian bukan karena aku tidak tahu beliau berada di tempat yang tertinggi. Aku tahu itu. Tetapi aku menangis karena setelah beliau meninggal dunia wahyu terputus. Tidak ada lagi wahyu yang turun." Ya. Jadi wajib kita imani setelah Nabi alaihi salatu wasalam meninggal dunia wahyu terputus. Wa annahu khatamul anbiya'i wal mursalin, beliau adalah penutup para nabi dan rasul. Wa man i'taqada khilafa dzalika kafar, siapa yang meyakini selain daripada itu maka dia kafir. Yang meyakini ada nabi setelah Nabi alaihi salatu wasalam meninggal dunia maka dia kafir. Ya, seperti Ahmadiyah. Tapi sayangnya kemarin saya lihat berita di Lombok Timur ada jamaah Ahmadiyah ya. Ya, saya lihat kemarin, tidak perlu kita sebutkan daerahnya. Ya. Saya lihat di berita jamaah Ahmadiyah di Lombok Timur. Faya subhanallah. Ada ternyata jamaah Ahmadiyah yang meyakini ada nabi setelah Nabi alaihi salatu wasalam. Syubhat mereka, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan juga Allah sebutkan dalam surat Al-Ahzab, "Maka na Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Muhammad itu kata Allah Subhanahu wa taala bukanlah seperti bapak dari salah seorang di antara kalian. Dia adalah utusan Allah dan khatamun nabiyyin. Khatamun nabiyyin. Khatamun nabiyyin artinya penutup para nabi. Sebenarnya kata khatam ini ada dua maknanya. Khatam bisa berarti penutup, bisa berarti cincin. Dan inilah syubhatnya Ahmadiyah. Mereka mengatakan Nabi Muhammad itu bukan penutup para nabi, dia hanyalah cincin nabi. Cincin para nabi. Ya, sehingga masih ada nabi setelahnya. Dia hanyalah cincin para nabi. Dia bukanlah khatam yang artinya penutup para nabi. Kita jawab, ada hadis Nabi alaihi salatu wasallam diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Kanat bani Israil tasusuhumul anbiya, kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun." Adalah bani Israil, urusan mereka itu selalu diurus oleh para nabi. Setiap kali ada nabi di antara mereka meninggal dunia diganti oleh nabi yang lain. "Wa annahu la nabiyya ba'di," adapun aku tidak ada nabi setelahku. Berarti jelas makna khatamun nabiyyin di sini bukan cincin tetapi penutup. Karena Nabi alaihi salatu wasallam dengan tegas mengatakan la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Sehingga siapa yang meyakini ada nabi setelah Nabi alaihi salatu wasallam maka dia bisa keluar dari Islam. Ya. Dan sayangnya masih ada orang-orang yang meyakini akan hal itu. Dan yang lebih disayangkan lagi, negara yang paling produktif melahirkan nabi adalah Indonesia. Ya. Dari satu waktu ke waktu muncul terus nabi baru.
Ya, muncul nabi laki-laki, setelah bosan menciptakan nabi laki-laki, muncul nabi perempuan. Saya khawatir jangan-jangan nanti muncul nabi bencong. Ya. Subhanallah. Negara Indonesia ini paling produktif melahirkan nabi. Dan luar biasanya ada saja pengikutnya. Ada saja pengikutnya. Dulu Lia Eden, ya Lia Eden, Lia gila itu. Ya. Dia mengaku diri awalnya sebagai nabi, ujung-ujungnya sebagai malaikat Jibril, ya. Ujung-ujungnya dia mengaku diri sebagai Tuhan. Ada juga pengikutnya. Ya subhanallah. Dan Nabi alaihi salatu wasallam sebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, memang akan muncul 30 dajjalun, ya, akan muncul 30 dajjal. Dajjal itu artinya pendusta. Kulluhum yaz'umu annahu nabi, semua mereka mengaku diri sebagai nabi, ya. Dan kemunculan dajjal-dajjal tersebut, kata para ulama, apa hikmahnya? Untuk mengingatkan kita akan munculnya dajjal besar nanti. Dajjal super di akhir zaman. Ya. Maka sebelum munculnya dajjal super itu diawali oleh dajjal-dajjal kecil. Di antaranya yang ngaku diri sebagai nabi itu juga dajjal, para dukun itu juga dajjal. Ya. Maka ini menghantarkan kita kepada dajjal yang terbesar. Taib. Selanjutnya Syekh di sini berkata, al-imanu bil yaumil akhir. Beriman kepada hari akhir. Wa kullu ma sahha fihi min al-akhbar. Dan wajib kita imani dalil-dalil yang sahih tentang hari akhir. Wa bima yataqaddamuhu min al-alamati wal asyrat. Dan kita juga wajib mengimani tanda-tanda dari hari akhir tersebut. Hari akhir adalah hari kiamat. Kenapa disebut sebagai hari akhir? Karena tidak ada lagi hari setelahnya. Ya. Dan hari kiamat itu tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Namun di antara hikmah Allah, kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan Anda ada tanda-tanda yang mengawali datangnya hari kiamat. Dan secara umum para ulama membagi tanda itu menjadi dua. Ada tanda-tanda kecil dan ada tanda-tanda besar. Alhamdulillah Ustaz kita sedang mengkajinya. Ya. Ustaz Mizan Qudsiyah LCMA hafizahullah, beliau mengkaji tentang tanda-tanda kiamat ini. Jadi ada tanda-tanda kecil dan ada tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil terbagi tiga. Ada tanda-tanda kecil yang sudah terjadi dan tidak terjadi lagi. Seperti diutusnya Nabi alaihissalam. Itu tanda kiamat. Kata Nabi alaihissalam dalam riwayat Bukhari Muslim, "Bu'ithu ana wasa'ata kahataini." Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sedangkan jarakku dengan hari kiamat seperti dua jari ini. Ya. Mana maksudnya seperti dua jari ini? Yaitu jari tengah dengan jari tunjuk ini, jaraknya ini. Ya, ini jari telunjuk kita, jari tengah. Nah, sedikit jaraknya ini sudah. Jadi jarak saya dengan hari kiamat itu, kata Nabi SAW, seperti perbedaan panjang jari tengah dengan jari telunjuk. Berarti dekat sekali. Ya. Kemudian juga di antara tanda kiamat kecil, tanda kecil dari tanda kiamat yang sudah terjadi, adalah meninggalnya Nabi SAW. Kemudian juga ya di antara yang sudah terjadi terbelahnya bulan dan banyak sekali tanda-tanda yang lain. Kemudian juga ada tanda-tanda kecil yang sedang terjadi dan masih terus terjadi. Ya, seperti taqarubul aswaq, semakin banyaknya pasar. Ya. Kemudian juga orang-orang berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi. Namun perhatikan jemaah sekalian, kita tidak bisa mengambil hukum dari tanda-tanda kiamat ini. Ya. Kita tidak bisa mengambil hukum dari tanda-tanda kiamat ini. Ini diingatkan oleh para ulama. Tetapi kita mengambil hukum dari dalil yang lain. Contoh, di antara tanda kiamat adalah banyaknya pasar. Bukan berarti membuat pasar haram. Ya. Terdengar kabar pemerintah mau buka pasar baru. Ini apa namanya, menjadikan kiamat lebih dekat saja orang ini. Jangan sampai antum berpikiran seperti itu. Ya. Atau misalnya di antara tanda kiamat adalah manusia berlomba-lomba meninggikan bangunan rumah mereka. Bukan berarti membangun bangunan yang tinggi hukumnya haram. Bukan berarti seperti itu. Jadi kita tidak bisa mengambil hukum halal haram dari tanda-tanda kiamat. Ya. Kita tidak bisa mengambilnya. Akan tetapi kita mengambil dari dalil yang lain. Di antara tanda kiamat menyebarnya zina. Zina haram. Mana dalilnya? Wala taqrabu zina. Jangan dekati zina. Kita pakai dalil yang lain. Ya. Jadi jangan sekali memahami tanda-tanda kiamat sebagai sumber untuk mengambil halal haram. Karena akan banyak perkara halal yang akan kita haramkan.
Ya, seperti tadi itu. Yaitu membuat bangunan tinggi, kemudian berikutnya adalah apa namanya membuka pasar dan seterusnya. Selanjutnya ada juga tanda-tanda kecil yang belum terjadi, ya tanda-tanda kecil yang belum terjadi. Yang kedua ada tanda-tanda besar. Adapun tanda-tanda besar ini, maka ada 10 tanda dan semuanya belum terjadi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Hudzaifah bin Usaid radhiyallahu anhu, dia mengatakan kami duduk-duduk bersama sahabat yang lain membicarakan tentang hari kiamat. Tiba-tiba Nabi alaihi salatu wasallam keluar, beliau mengatakan ma tadzakarun, apa yang kalian sedang bicarakan? Maka mereka mengatakan nadzkuru sa'ata, kami sedang membicarakan hari kiamat wahai Nabi alaihi salatu wasallam. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, innaha lan taquma hatta tarau qablaha asyra ayatin. Sesungguhnya hari kiamat itu tidak akan terjadi sampai kalian melihat 10 tanda yang akan mengawalinya, dan ini 10 tanda ini adalah tanda-tanda besar. Ya, tanda-tanda besar. Yang pertama dari yang 10 itu khurujul mahdi, keluarnya Imam Mahdi. Ya, keluarnya Imam Mahdi. Seorang laki-laki yang datang dari keturunan Nabi alaihi salatu wasallam, dari keturunan Ahlul Bait, ya, yaitu tepatnya dari keturunan Al-Hasan bin Ali. Di mana orang ini dia akan memimpin kaum muslimin pada saat itu. Dan namanya sama seperti nama Nabi alaihi salatu wasallam. Berarti siapa yang nama Imam Mahdi? Muhammad. Nama bapaknya Imam Mahdi sama seperti nama bapaknya Nabi alaihi salatu wasallam. Berarti siapa nama bapaknya? Abdullah. Iya. Kemudian dia dimunculkan oleh Allah pada saat bumi sedang penuh dengan kezaliman. Setelah dia muncul dan memimpin, maka bumi dipenuhi oleh keadilan. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan la tadhhabud dunya, tidak akan hancur dunia, artinya tidak akan terjadi hari kiamat, hatta yamlikal araba rajulun min ahli baiti, sampai orang Arab, artinya kaum muslimin, dipimpin oleh seorang laki-laki dari ahlul baitku, yuwati usmuhu ismi, namanya sama seperti namaku, wasmu abihi isma abi, nama bapaknya sama seperti nama bapakku, yamla'ul arda adlan wa qistan kama muli'at jawran wa zulman, dia memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana sebelumnya bumi dipenuhi oleh kezaliman. Ini Imam Mahdi. Ya. Ada tidak yang mengaku diri sebagai Imam Mahdi? Ada. Kemarin saya lihat videonya. Ya. Ustaz Dr. Piranda cerita ada orang yang dia membaiat dirinya di Masjidil Haram dari Indonesia. Indonesia memang tidak mau kalah ini dia. Ya. Harus yang terdepan. Dia mengaku diri sebagai Imam Mahdi di Masjidil Haram. Kemudian saya lihat videonya juga. Di Indonesia pun dia mengumpulkan beberapa orang kemudian mengambil bayat. Mengaku diri sebagai Imam Mahdi. Ya subhanallah. Jadi Imam Mahdi itu belum muncul. Ya. Itu tanda yang pertama dari 10 tanda kiamat. Ya, tanda-tanda besar. Yang kedua adalah khurujud dajjal. Keluarnya dajjal. Ini dajjal super. Ya, keluarnya dajjal super. Disebutkan ciri-cirinya oleh Nabi alaihi salatu wasalam, dia adalah syab. Ya, dia adalah seorang pemuda, menunjukkan dajjal ini dari kalangan manusia. Ada sebagian orang mengatakan dajjal ini monster. Atau dajjal ini alien, ya, alien. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, ini semuanya omong kosong. Dajjal itu dari kalangan manusia. Tetapi dia pemuda, kemudian qasir, orangnya pendek. Namun dia besar. Ya. Berarti selamat yang tinggi-tinggi. Pendek namun orangnya besar. Bahkan disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, "Ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah khalqun akbaru minad dajjal." Tidak ada semenjak apa namanya? Nabi Adam diciptakan sampai tegaknya hari kiamat, ya, manusia yang lebih besar dari dajjal. Artinya dia besar orangnya. Tapi dia pendek, qasir. Kemudian dia juga ja'ad. Ya, dia keriting, yang lurus rambutnya, alhamdulillah. Tapi jangan antum lihat kawan antum yang keriting. Ya. Keriting disebutkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Kemudian maktubun baina ainaihi kafir, tertulis di antara kedua matanya kata-kata kafirun. Dalam riwayat yang lain kafara, ya tidak dituliskan
kafir, tidak seperti itu, tapi kafara. Yaqra'uhu kullu muslimin katibun au ghairu katibin, akan bisa dibaca oleh setiap muslim, baik orang muslim itu bisa membaca ataupun tidak, dia buta huruf ataupun tidak buta huruf ketika hidup di dunia ini, ya, dia akan bisa melihat tulisan yang ada di antara kedua mata dajjal tersebut. Yang bisa membuatnya, melihatnya dan bisa membacanya adalah imannya. Ya. Dan ini juga menjadi dalil tentang apa yang sempat viral kemarin. Ada seorang ustaz mengatakan, mengkritik ada satu masjid, ini mata dajjal. Ya. Kenapa? Karena ada satu mata. Nabi SAW mengatakan maktubun baina ainaihi, tertulis di antara dua matanya. Dajjal itu punya dua mata. Kemudian ustaz itu menghebohkan kaum muslimin, mengatakan masjid ini masjid dajjal ini, karena ada di sana satu mata. Subhanallah, ini ada-ada saja. Tertulis di antara dua matanya. Ya. Itu di antara ciri-ciri dajjal disebutkan oleh Nabi SAW. Dan dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan yang luar biasa. Dia bisa menghidupkan orang yang mati, bisa menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Kemudian setelah itu dia mengaku diri sebagai Tuhan, sehingga banyak yang tertipu. Yang paling banyak tertipu adalah para wanita. Sehingga disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, para lelaki pulang ke rumah mereka, kemudian mereka rantai ibu mereka, mereka rantai adik-adik mereka, mereka rantai istri-istri mereka, mereka rantai saudari-saudari perempuan mereka, mereka rantai bibi-bibi mereka, supaya apa? Tidak keluar mengikuti dajjal. Karena yang paling banyak mengikuti dajjal adalah para wanita. Ya, para wanita. Jangankan dajjal yang luar biasa mengeluarkan keajaiban-keajaiban, kena gombalnya antum saja luluh. Ini wanita, ya. Kena gombalnya kita saja luluh, apalagi kena gombalnya dajjal. Luar biasa. Taib. Sudah azan ini? Belum ya? Taib. Dan semua nabi, saking besarnya fitnah dajjal, tidak ada fitnah yang terbesar daripada fitnah dajjal. Riwayat Imam Muslim mengatakan seperti itu, tidak ada fitnah yang lebih besar daripada fitnah dajjal. Oleh karena itu ternyata semua nabi mengingatkan umat mereka tentang dajjal. Bukan hanya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan setelah menyebutkan tentang dajjal, "Inni undzirukumuhu." Aku memperingatkan kalian dari dajjal. Wa ma min nabiyyin illa qad andharahu qaumahu. Tidak ada seorang nabi pun kecuali pasti dia ingatkan umatnya tentang dajjal. Wa laqad andharahu Nuhun qaumahu. Bahkan Nabi Nuh, rasul yang pertama, dia juga sudah mengingatkan umatnya tentang dajjal. Walakin saaqulu lakum fihi qaulan lam yaqulhu nabiyyun liqaumihi. Akan tetapi ada satu rahasia tentang dajjal yang tidak pernah disebutkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Betul, nabi-nabi yang lain mengingatkan umat mereka tentang dajjal. Tetapi ada satu ciri khas dajjal yang tidak pernah disebut oleh nabi-nabi yang lain. Aku akan bocorkan kepada kalian, wahai umatku, kata Nabi SAW. Apa itu? Ta'lamuna annahu a'war. Ingat, ingat, ingat. Dajjal itu salah satu matanya rusak. Wa anna Allah laisa bi'a'war. Sedangkan Allah tidak rusak. Ya. Allah maha sempurna. Jadi ketika dajjal nanti mengaku diri sebagai Tuhan, ingat, dajjal itu dia pekek dan Allah tidak pekek. Ini rahasia besar dari Nabi alaihi salatu wasalam. Tapi ini tanda yang kedua dari 10 tanda besar menjelang terjadinya hari kiamat. Tanda yang ketiga, nuzulu Isa alaihi salam, turunnya Nabi Isa alaihi salam. Ya. Turunnya Nabi Isa alaihi salam berdasarkan firman Allah dalam surah Az-Zukhruf, wa innahu la'ilmun lis-sa'ah. Sesungguhnya dia adalah tanda hari kiamat. Dalam riwayat Imam Ahmad, Abdullah bin Abbas menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan ay nuzul Isa alaihi salam qabla yaumil qiyamah. Maksud daripada dia di dalam ayat ini adalah turunnya Nabi Isa alaihi salam sebelum terjadinya hari kiamat. Ya. Nabi Isa turun. Kemudian Nabi Isa turun untuk apa fungsi beliau, tugas beliau? Membunuh dajjal. Kemudian menghancurkan salib. Membunuh babi-babi. Ya. Kemudian juga menghapuskan upeti. Ya. Sampai dikatakan pada saat itu, وَيَفِيدُ الْمَالْ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ. Harta menyebar. Semua orang kaya pada saat itu. Saking makmurnya kehidupan. Semua orang kaya. Sampai-sampai tidak ada orang menerima sedekah. Antum tawarkan sedekah, enggak ada yang mau. Sekarang kita nyari sedekah.
Ya, di zaman itu antum tawarkan enggak ada yang mau. Hatta takuna sajdatul wahidah khairun minad dunya wa ma fiha. Nilai satu sujud pada saat itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Orang enggak butuh harta pada saat itu, semua punya harta. Luar biasa. Turunnya Nabi Isa alaihissalam. Ya. Dan beliau tinggal di dunia. Ada dua riwayat. Riwayat yang pertama mengatakan 7 tahun. Riwayat yang kedua mengatakan 40 tahun. Kedua riwayat ini tidak bertentangan. Ya. Beliau tinggal selama 7 tahun saja. Adapun maksud dari 40 tahun itu kalau dijumlahkan dengan usia beliau sebelum beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Karena Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit ketika beliau berumur 33 tahun. Jadi beliau diangkat ke langit oleh Allah ketika beliau berumur 33 tahun. Sehingga nanti ketika beliau turun, beliau tinggal 7 tahun, berarti jumlahnya berapa? 40 tahun. Ya, beliau hidupnya 40 tahun, Nabi Isa alaihissalam. Kemudian tanda yang keempat, ya, adalah khuruju Ya'juj wa Ma'juj. Ya, keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Saya dulu sering diceritakan, dengar cerita ya dari beberapa orang di kampung, orang-orang tua di kampung. Ya, dia mengatakan, mereka mengatakan Ya'juj wa Ma'juj itu adalah monster, makhluk besar yang mereka lah yang meletakkan barang di atas kepala. Apa? Iya, apa bahasa Indonesianya? Iya, itu sudah ya. Mereka mengatakan Ya'juj wa Ma'juj itu mereka berada di bawah bumi. Iya. Ketika bumi itu gempa, mereka sedang memperbaiki lenggian mereka. Iya. Itu diceritakan dulu ketika kita masih kecil. Percaya saja kita. Iya. Jadi kalau gempa itu mereka sedang memperbaiki alas ya di atas kepala mereka itu. Jadi mereka yang memikul bumi ini pakai kepala mereka. Kalau gempa mereka sedang perbaiki, kata orang tua. Subhanallah. Ya'juj wa Ma'juj itu dari keturunan Nabi Adam alaihi salam. Mereka adalah dua suku ya yang sangat ganas, yang sering melakukan kerusakan di atas muka bumi. Akhirnya dipenjarakan oleh siapa? Raja Dzulqarnain. Dipenjarakan di antara dua buah gunung menggunakan penjara dari besi dan tembaga. Dan penjara itu tidak ada yang mengetahui tempatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebagian ustaz kita dengarkan ketika ditanya di mana letak penjara itu, dia katakan tembok besar Cina. Subhanallah. Ini perkara gaib. Dalam perkara gaib biarkan dalil yang berbicara. Jangan kasih perkara-perkara atau temuan-temuan yang dikatakan sebagai temuan ilmiah. Oh, sudah ditemukan secara ilmiah. Perkara gaib tidak bisa dideteksi oleh temuan-temuan ilmiah. Harus dideteksi dengan dalil. Dan tidak ada dalil yang menyebutkan di mana tempat penjara tersebut. Hanya satu-satunya bocoran dari dalil tersebut adalah dipenjarakan di antara dua gunung. Ya. Mereka dipenjarakan di sana. Dan nanti mereka akan keluar di akhir zaman. Dan jumlah mereka sangat banyak sekali. Karena semenjak mereka dipenjarakan, mereka terus beranak pinak. Terus beranak pinak. Ya. Cukuplah menunjukkan banyaknya mereka. Ketika nanti pada hari kiamat, ya, menjelang terjadinya hari kiamat, mereka berhasil keluar. Barisan yang pertama melewati Danau Tabariyah namanya. Mereka melewati Danau Tabariyah. Kemudian mereka minum dari danau tersebut. Barisan belakang mengatakan, kalau enggak salah tadi ada danau di sini, ada air di sini. Ternyata airnya habis dimakan oleh pasukan yang pertama. Diminum oleh barisan yang pertama, saking banyaknya. Sampai air danau habis. Ya subhanallah, banyaknya mereka. Dan Nabi Isa alaihissalam yang mampu membunuh Dajjal, beliau tidak memiliki kekuatan untuk melawan mereka. Banyak sekali dan mereka beringas. Mereka membunuh setiap makhluk yang mereka temukan. Sehingga dalam riwayat Imam Muslim, setelah mereka menghancurkan semua makhluk yang mereka temukan, mereka mengatakan, laqad qatalna man fil ardi halumma naqtul man fis sama. Kita telah berhasil membunuh makhluk yang ada di bumi, mari kita bunuh penghuni langit sekarang. Ya. Penghuni bumi sudah kita bunuh, sekarang kita bunuh penghuni langit, kata mereka. Rame-rame mereka menembakkan anak panah. Ajibnya anak panah mereka itu kembali ujungnya berlumuran darah. Ya. Kita tidak tahu, Allah hanya meletakkan darah saja di sana. Mereka mengatakan, lihat penduduk langit sudah mati.
Ya, penduduk langit sudah mati. Nabi Isa pada saat itu yang berhasil membunuh Dajjal. Dan orang-orang yang beriman pada saat itu, mereka bersembunyi di bukit. Tidak bisa melawan Ya'juj wa Ma'juj. Namun Allah subhanahu wa ta'ala ya, membasmikan Ya'juj wa Ma'juj ini hanya dengan mengirim ulat yang masuk ke dalam leher mereka dari belakang. Hanya ulat. Mereka dengan sombongnya mengatakan, mari kita bunuh penghuni langit setelah kita membunuh penghuni bumi. Mereka hanya mati dengan ulat. Ustaz Donald Fadil, Ustaz Dr. Firanda, beliau mengatakan, terkadang Allah menghancurkan orang yang sombong dengan perkara-perkara sepele. Ini faedah dari hadis ini. Ya. Ya'juj yang begitu sombongnya hancur dengan ulat. Begitu pula contoh lain, misalnya Namrud di zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam, dia mengaku diri sebagai Allah, mengaku diri sebagai Tuhan. Namrud, dia mati dengan apa? Ya, ada lalat yang masuk ke dalam hidungnya, dia pukul-pukul kepalanya, mampus dia. Jadi ini jamaah sekalian, terkadang orang-orang yang sombong Allah binasakan dengan perkara-perkara sepele. Allah hancurkan mereka dengan perkara-perkara sepele. Ya, maka mereka mati seketika. Ya, mati seketika. Kemudian Nabi Isa alaihissalam dan orang-orang yang beriman turun dari gunung. Beliau tidak memiliki, tidak menemukan tempat untuk meletakkan kaki karena semuanya penuh oleh bangkainya Ya'juj wa Ma'juj, menunjukkan banyaknya mereka. Penuh. Ya, baunya luar biasa, kemudian semua tanah ini tertutup oleh bangkainya Ya'juj wa Ma'juj. Maka Nabi Isa minta kepada Allah supaya Allah bersihkan bumi dari bangkai mereka. Maka datanglah burung ya, yang kepalanya itu panjang, disebut oleh sebagian sebagai burung unta. Kemudian setiap burung tersebut ya, mengangkat apa namanya bangkai dari Ya'juj wa Ma'juj, kemudian dibuang. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah Riyadhus Shalihin ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan, jangan tanyakan kepada saya di mana bangkainya dibuang, karena saya tidak tahu. Karena saya tidak tahu, cukup imani bangkainya Ya'juj wa Ma'juj diangkat oleh burung kemudian dibuang di suatu tempat. Taib, wallahu ta'ala a'la wa'alam. Itu berapa tanda tadi? 5 tanda. 4 tanda ya. Kita adzan terlebih dahulu. Ya. Karena pertemuan kita satu kali satu bulan, ya enggak apa-apalah kita lanjut selesai adzan sedikit. Ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah maba'ad. Kita lanjutkan sedikit jemaah sekalian tentang tanda-tanda besar yang akan mengawali terjadinya hari kiamat. Berapa tanda jumlahnya? 10 kalau tanda-tanda besar, dan semuanya belum terjadi. Yang pertama, keluarnya Imam Mahdi. Yang kedua, keluarnya Dajjal. Yang ketiga, turunnya Nabi Isa AS. Yang keempat, keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Al-Anbiya, wa idza futihat hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Ya, ketika dibuka penjaranya Ya'juj wa Ma'juj, maka mereka muncul dari berbagai macam arah. Sangat banyak sekali. Kemudian tanda yang kelima adalah kharabul Ka'bah. Hancurnya Ka'bah. Ya, hancurnya Ka'bah al-Musharrafah. Jadi Ka'bah itu hancur setelah Ya'juj wa Ma'juj semuanya mati. Karena disebutkan dalam beberapa riwayat, Nabi Isa alaihissalam beliau sempat mengunjungi Ka'bah. Dari sini para ulama mengatakan Ka'bah itu hancur setelah terbunuhnya Dajjal dan setelah tewasnya Ya'juj wa Ma'juj. Tentang hancurnya Ka'bah disebutkan dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Nabi SAW mengatakan, yukharribul Ka'bata dhu aswaiqataini minal Habasyah. Ka'bah akan dihancurkan oleh seorang laki-laki. Ya, yang digelari dengan dhu aswaiqataini. Di mana laki-laki ini berasal dari Ethiopia, dari Habasyah Ethiopia. Ya. Apa arti dhu aswaiqatain? Aswaiqatain itu adalah tasgir bentuk kecil dari sak. Sak itu artinya betis, ya. Jadi orang ini memiliki betis yang sangat tidak normal. Ya. Orang yang akan menghancurkan Ka'bah ini betisnya tidak normal, kecil betisnya. Namun dialah yang akan menghancurkan Ka'bah. Dalam riwayat Imam Ahmad dengan sanad disahihkan oleh para ulama, Nabi SAW menyebutkan ciri-cirinya juga. Walaka'anni anzuru ilaihi usaini' ufaidi'. Seolah-olah aku telah melihatnya orang tersebut. Rambutnya botak. Ya, kepalanya botak. Kemudian juga ufaidi', yaitu jalannya itu enggak normal. Karena betisnya kecil sekali.
yadribu 'alaiha bimishatihi wa mi'walihi, seolah-olah aku melihat dia sedang mencongkel batu-batu Ka'bah dengan menggunakan sekop dan apa namanya alat-alatnya, dengan linggis dan yang lainnya. Jadi dialah yang menghancurkan Ka'bah. Ya, ini salah satu tanda besar juga di antara tanda-tanda kiamat. Ya. Kemudian tanda yang keenam dari tanda kiamat, yaitu apa namanya, Al-Quran diangkat. Al-Quran diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama mengatakan hancurnya Ka'bah itu hampir bersamaan dengan diangkatnya Al-Quran. Dalam riwayat Imam Ibnu Majah dengan sanad yang disahihkan oleh sebagian ulama, Nabi alaihi wasallam mengatakan, "Yadrusul Islam kama yadrusu washyu ats-tsaub." Islam ini akan luntur bagaikan lunturnya warna pakaian. Ya, kita beli pakaian baru, kalau sudah terlalu lama sering dicuci, warnanya akan luntur. Seperti itulah Islam ini akan luntur sedikit demi sedikit. Hatta la yudra ma siyamun wala salatun wala nusukun wala shadaqatun. Sampai-sampai nanti orang tidak tahu apa itu salat. Orang enggak tahu apa itu salat. Apa itu puasa? Apa itu nusuk, yaitu melakukan haji? Apa itu shadaqah? Orang tidak tahu ibadah-ibadah ini. Wala yusrayanna ala kitabillahi azza wa jalla fi lailatin fala yabqa fil ardi minhu ayatun. Kemudian pada satu malam di saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat Al-Qur'an sehingga tidak ada satu ayat pun yang tersisa di atas muka bumi, baik di dalam mushafnya ataupun di dalam dada orang yang menghafalkannya. Ya, para penghafal Al-Qur'an ketika mereka bangun tiba-tiba mereka sudah lupa dengan semua hafalan mereka. Mereka tidak ingat sama sekali. Hatta alhamdulillah rabbil alamin, mereka tidak ingat. Semua ayat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula antum ambil mushaf, antum buka, blank semuanya, putih semuanya, kertas saja, tidak ada tulisannya. Oleh karena itu pesan dari Abdullah bin Mas'ud dalam riwayat Imam Ad-Darimi, "Aktsiru min tilawatil Qur'an qabla an yurfa'," perbanyak baca Al-Qur'an sebelum Al-Qur'an diangkat. Ini tanda kiamat, tanda yang besar dari tanda-tanda kiamat. Kemudian tanda yang ketujuh adalah yaitu keluarnya dabbah, ya, binatang. Keluarnya binatang yang mereka bisa berbicara dengan manusia. Ya. Tidak ada kejelasan pasti binatang apa itu. Ada sebagian ulama mengatakan ular, ada sebagian ulama mengatakan binatang tersebut besar, berkaki empat. Namun yang jelas tidak ada hadis atau riwayat yang sahih yang menjelaskan binatang apa itu. Yang jelas nanti di akhir zaman akan muncul, akan keluar binatang di mana binatang itu akan berbicara kepada manusia. Ya, kata Allah, "Akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun." Akan kami keluarkan dari bumi binatang yang akan berbicara kepada manusia di mana binatang tersebut mengatakan manusia sudah tidak beriman lagi terhadap ayat-ayat Allah. Ini tanda kiamat. Kemudian berikutnya jemaah sekalian, ad-dukhan. Ad-dukhan itu adalah asap yang banyak sekali, ya, menyelimuti hampir keseluruhan manusia. Ya, asap tersebut tempatnya di langit, ya. Yang luar biasa tebalnya kemudian meliputi hampir keseluruhan manusia. Ya, saya pernah ditanya ketika terjadi kebakaran di Riau dulu. Ya. Apakah ini dia tanda besar dukhan itu? Ya. Dukhan ini muncul setelah keluarnya Dajjal. Dajjal aja belum muncul. Ya. Jadi jangan jemaah sekalian, kita kaitkan apa namanya tanda-tanda ini dengan kejadian-kejadian yang terjadi. Kita tidak tahu. Ya. Kita tidak tahu. Seperti sebagian orang mengatakan, di antara tanda kiamat adalah surutnya atau mengeringnya danau atau, apa namanya? Tiberias, ya. Ya, mengeringnya atau surutnya airnya. Ya. Ada sebagian orang pergi ke danau tersebut melihat airnya surut. Nah, tanda kiamat ini sudah dekat. Ustaz Donald Fadil, Ustaz Piranda, beliau mengatakan kita tidak tahu surutnya yang keberapa yang menjadi tanda kiamat. Karena disebutkan dahulu juga dia pernah surut, penuh lagi, ya. Kurang lagi airnya, penuh lagi. Kita tidak tahu. Airnya, surutnya yang keberapa yang menjadi tanda kiamat, kita tidak tahu. Oleh karena itu jangan mudah mengkaitkan sehingga membuat orang was-was.
Ya orang takut akhirnya kiamat sudah dekat ini. Ya. Orang akhirnya takut, gak berani ini, gak berani itu. Ketika istrinya minta nafkah terus, kiamat sudah dekat. Subhanallah. Jangan jamaah sekalian. Jadi keluarnya asap, ya, dan kita tidak tahu asap ini seperti apa. Kemudian tanda yang kesembilan adalah munculnya matahari dari barat. Ya, munculnya matahari dari barat. Nabi sebutkan dalam riwayat Bukhari Muslim. La taqumu as-sa'ah hatta tatlu' asy-syamsu min maghribiha. Tidak akan tegak hari kiamat sampai matahari muncul dari tempat tenggelamnya, yaitu barat. Fa idza tala'at, ketika dia muncul, fa idza ra'aha an-nasu amanu ajma'un. Kemudian dilihat oleh manusia, semua orang beriman saat itu. Yang kafir semuanya beriman ketika melihat matahari muncul dari arah barat. Fadzaka hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Tapi saat itu tidak ada nilai dari keimanan. Orang yang tidak beriman sebelumnya enggak ada manfaatnya dia beriman saat itu. Ya. Jadi ini salah satu tanda kiamat. Tanda yang terakhir, ini yang paling terakhir keluar adalah keluarnya api yang sangat besar dari negeri Yaman, dan api inilah yang menggiring manusia ke padang mahsyar. Jadi kita digiring ke padang mahsyar itu bukan pakai pecut. Bukan. Tapi kita digiring pakai api. Dan api itu akan datang dari negeri Yaman. Tepatnya dari kota Aden. Kota Aden yang ada di negeri Yaman. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, wa akhiru dhalika, tanda yang terakhir adalah narun. Takhruju minal yamani, tatrudun nasa ila mahsyarihim. Yaitu api yang keluar dari negeri Yaman yang akan menggiring manusia menuju padang mahsyar. Inilah tanda yang terakhir. Tapi itu dia jemaah sekalian, ya, tentang tanda-tanda kiamat. Ada tanda yang kecil dan ada tanda yang besar. Tanda yang besar ada 10, telah kita sebutkan tadi. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Acara ini didukung oleh Kuba Booking, your travel partner in Saudi Arabia.